vitamin-vitaminnya ada nggak, Pak? Pokoknya tinggi-tinggi. Kalau untuk tinggi vitaminnya ya cukup itu, Mas. Kalau saya cukup vitasik. Vitasik aja, Pak, ya. Cukup vitasik saja. Ya adapun itu kalau udah umur 20 hari kan kita lepas ke sawah. Itu kan nanti kalau udah siap nelor itu kita paling kasih vitaminnya itu turbo untuk perangsang telur. Perangsang telur ya. Iya. Kalau untuk DOD ini perlu nggak divaksin, vaksin? Oh, DOD perlu, Mas. Perlu vaksin, Mas. Itu untuk mencegah penyakit itu. Iya. Bukan untuk mengobati, untuk mencegah. Mencegah, Pak, ya. Iya. Untuk mencegah penyakit dari DOD perlu adanya vaksin. Iya. Kita itu kalau vaksin itu minimal umur 10 hari udah makan suntik itu, Mas. 10 hari. Jadi setiap itik kita vaksin dengan. Sebelum melanjutkan videonya, guys, jangan lupa bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Suntik, Pak, ya. Iya. Obatnya apa, Pak? Obatnya AI123. AI23. AI23. Iya, AI23. Jadi suntikan satu persatu etiknya itu, Pak, ya. Iya. Untuk mencegah penyakit tadi. Oke. Karena sekarang kan banyak sekali penyakit yaitu di etik itu, baik mata biru ataupun cekrek gitu kan, ataupun apa hidungnya melentung-melentung itu loh, kata orang pilek. Jadi itik juga ada penyakitnya ya, Pak, tadi ya? Ada penyakit. Cekrek, ada juga tadi apa tadi? Mata biru. Terus yang flu itu tadi, Pak, ya? Iya, flu itu kan bisa menimbulkan hidungnya melentung itu loh. Kalau cekrek, misalkan itik kena cekrek, ya. Obatnya apa, Pak? Kalau saya mah pakai ini, Mas, Trimisin. Kalau nggak Trimisin, Dosipet gitu. Diminumkan. Trimisin atau Dosipet itu ya. Kalau mata biru? Kalau mata biru itu antisipasinya ya sama, kadang sama deterjen. Kalau udah disuntik masih kena mata biru, ya kita paling deterjen, Mas. Deterjen baik Soklin atau Rinso itu disemprotkan campur air, disemprotkan di kandangnya atau di itiknya, Pak? Di itiknya. Iya. Kalau teman-teman ada juga yang pakai pasta gitu, disemprotkan. Penyebabnya apa sih mata biru? Nyamuk, Mas. Nyamuk? Iya. Iya. Itu katanya dari nyamuk gitu. Jadi mata biru, ada juga pemirsa, penyakit mata biru pada DOD itu disebutkan dengan nyamuk. Itu solusinya bisa dengan penyemprotan itiknya juga ya, sekitar kandangnya juga, Bu, Mbak, ya. Iya. Dengan deterjen. Kalau yang flu itu, kalau yang flu kita pakai itu, Mas, apa? Trimisin itu, Pak, ya. Trimisin sama Dosipet. Dosipet itu sama yang seperti tadi itu, ya. Iya. Diminumkan lewat air. Terus kalau untuk cara memberi minum sendiri, Pak, gimana? Ya, kita pakai itu. Kalau masih kecil pakai apa? Pakai tempat air minum itu kan ada plong apa namanya itu. Tapi kalau udah besar ya pakai bak itu. Tadi kan kita sudah membahas supaya itik itu cepat besar, makanan dari umur 1 sampai 20 hari kita pasti sawah. Jojong tak, ya? Kita kasih makan yang jojong terus. Lah, selain itu